Oke, kembali lagi bersama Arul Motovlog. Jadi video hari ini tuh apa ya? Nih, karena banyak yang nanyain, ntar suaranya nggak kedengeran lagi. Karena banyak yang nanyain nih standar sampingnya pakai apa, terus PNP enggak. Jadi ya udah, mending sekalian bikin videonya sekarang karena ini mau sekalian dibenerin. Ini ganjalannya patah, jadi mau sekalian dibenerin, dibongkar, dibikin baru lagi. Jadi ya udah, sekalian bikin videonya aja biar langsung nonton ya kan. Dan untuk standarnya ini tuh pakai punya KTM merek ROZ, harganya itu kisaran 800 sampai 1 jutaan lah, kita tergantung toko sih. Dan sekarang ini pakai ban tahu depan belakang, kemarin habis main tanah. Dan ngonten enggak kalau ditanya? Enggak ngonten. Kenapa? Lupa bawa memori. Padahal udah bawa kamera 2, udah bawa apa, baterai 2. Pas mau nge-record, pas dicek ternyata memorinya ketinggalan di komputer, belum dicabut. Ah, kebiasaan. Jadi sekarang kita ke tukang las dulu, benerin ininya. Mau dibongkar sekalian itunya biar bikin baru. Kemarin patah gara-gara apa? Benerin ban kan, terus di motornya dipaksa miring, akhirnya standarnya patah. Pagi-pagi kayak gini tuh keluar tuh kayak masih enak gitu cuacanya. Masih gimana ya? Panas tapi panasnya sehat gitu. Ibu-ibu berdua udah pada ngerumpi di situ. Padahal masih pagi. Ini mau ke Alfamart, mau ke Indomaret beli rokok, tapi motor nggak ada standar, mau disender di mana? Masa ya sender di motor orang? Orangnya pergi, motor aing jatuh. Tuh, mau sender di mana kalau beli rokok? Kita lewat sini. Motong jalan, soalnya sana searah. Kalau ngikut sana harus muter jauh. Jadi kita muter sini aja. Lewat sini maksudnya. Lewat gang-gang kecil. Ini juga yang velg supermotonya kebetulan bracketnya lagi dibikin, bracket piringannya buat piringan gede lagi dibikin, soalnya bracket yang kemarin tuh dia apa ya, miring, jadi berat kalau didorong. Terus yang bracket lama tuh kampasnya cuma makan sedikit, jadi ya udah sekalian bikin baru. Ada kios mau beli teh pucuk, tapi ya udahlah, udah kelewat. Wow. Sekarang Maru udah hafal jalan. Jadi udah lewat-lewat jalan tikus. Enggak ada yang bukan hafal ini sih. Nah, hafal dikit-dikit lah. Ini lewat gangnya orang. Motor berisik. Kok langsung tembus di sini ya? Kayaknya tuh kemarin tuh tembus di kolam ikan dulu. Ada kolam ikan terus tembus di sini. Tapi kok sekarang langsung tembus di sini? Apakah saya ya? Aduh, nasi bungkus enak buat sarapan. Belum makan, Cuk. Lapar. Deket sih tukang lasnya. Ya belum buka. Kemarin mah ngomongnya jam 8 bukanya, tapi kok belum buka sih. Oke, sekarang udah buka. Sekarang kita lanjut benerin standar sampingnya, sekalian kita bahas. Sekalian bikin video cara bikinnya kan. Nanti tinggal ikutin aja apa model platnya kayak gimana, ngelasnya di bagian mana gitu. Udah.
Aduh, lupa bawa kunci L lagi, mau buka ini. Nanti aja lah. Bongkar semuanya bisa nggak? Dibongkar las-lasannya, dibikin baru. Sama ini mau dibikin biar agak naik sih posisinya. Mau naik segini. Jadi ini dirubah juga ke atas. Soalnya ini terlalu pendek naiknya. Ini kalau naik biar apa enggak kendor. Dipotong bisa. Oh, dipotong. Potong bagian sini. Soalnya ini kalau sok main dia turun. Pendek kan. Standarnya kan di sini kalau aturan naik. Ini karet, 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 karet. Enak lagi enggak usah yang atas. Ini dapat. Mana yang atas? Naik lagi masih bisa enggak? Naik lagi nanti itu loh. Hah? Kalau bajalan tuh gini-gini loh. Ada ininya apa? Apa sih namanya? Ada pengaitnya. Ada jual. Gini pas ya? Apa terlalu ke depan? Begini. Pas gitu. Ini nanti bikin plat di sini, di las. Makan sayang anak. Dan pasang brek ini. Sama ini ganjalan per bikin. Nah, jadi nanti ini yang standarnya dihilangin semua. Jadi dipolosin, terus di nanti dibikin plat model gini. Buat penahan standarnya. Oke, jadi ini dia posisinya kalau naik di atas segini biar pas, terus nanti turun. Jadi ini nanti dipakai plat modelnya di sini. Pakai plat bilas kayak ginilah. Nanti dia gini plat buat penahannya. Itu platnya lagi dibikin, lagi dipotong. Nanti kita lihat model platnya kalau udah jadi kayak gimana model platnya. Kayak bisa bikin, sebenarnya bisa pakai plat, bisa pakai baut juga sih. Jadi kayak di sini plat, terus di atasnya sini baut. Buat jalan-jalan aja sih. Nggak perlu plat semua. Itu lagi dibikin bos-bosan biar standarnya nggak oblak. Jadi harus pakai bos. Ini enak nih tempatnya nih. Ada las, ada bubut, ada pokoknya alatnya lengkap tuh. Ada board ininya semua, jadi satu gitu. Gak perlu bolak-balik kesana kesini kalau mau bubut atau apa. Makanya saya nungguin kemarin kan cukup. Akhirnya ya udah nungguin sampai buka aja karena di tempat lain ya gitu ribet. Gak ada bubutnya, gak ada. Kadang bornya nggak ada, kalau di sini lengkap ada semua. Jadi ya gitu. Jadi kayak gini sih model platnya. Nih, bisa plat di sini, bisa di sini juga. Maksudnya di sini plat. Jadi nggak usah nyambung kayak gini juga bisa. Cuma karena tadi saya mintanya nyambung biar agak rapi, jadi dibikinnya nyambung kayak gini lengkung. Bisa juga sih di sini plat, di sini baut. Baut aja bisa, jadi dibor bikin dikasih baut buat penahan kalau posisi standarnya naik kan. Gitu aja lebih simpel bisa sih. Cuma saya tadi mintanya kayak gini biar lebih rapih aja sih. Nanti itu lagi dibikin bos-bosan buat di tengahnya. Jadi biar standarnya nggak oblak kalau pas posisi naik turun kan. Jadi tadi nggak ada bos-bosan, jadi standarnya oblak goyang-goyang. Ah, dan kalau untuk ganjalan pernya ini bikin pakai plat sendiri nih.
Ini mau dibuka tapi nggak ada L4 sih. Nggak ada L4, L5 adanya, ya udah. Liatin gini aja ya. Nih. Jadi model platnya tuh kan di sini kan kalau bawaan WR tuh ada drat. Udah ada dratnya, jadi bikin di sini aja. Nggak usah bikin drat lagi sih. Di sini maksudnya di rangkanya udah ada drat. Jadi tinggal bikin platnya aja, dilubangin kayak gini. Nah, itu ada ganjalannya. Jadi model platnya kayak gitu. Terus nanti cantolan pernya di sini. Jadi gini. Udah. Karena harus ada cantolan per, karena pernya kan pisah. Nggak kayak kalau yang standar kan pernya di sini, kalau ini di sini. Ini nanti pernya dipotong sih. Ini agak panjang pernya karena posisi standarnya lebih naik. Jadi ini harus dipotong. Jadi gini. Oke, sekarang kita balik lagi ke sana. Itu tadi apa? Belum selesai, soalnya tadi sholat Jumat dulu. Ini sepatu alasnya kenapa bisa sampai keluar gini, cuk. Aduh, jatuh lagi. Kita lanjut tadi sholat Jumat dulu soalnya kan hari Jumat. Sekarang lanjut lagi beres sholat Jumat. Nah, jadi di posisinya tuh kayak gini, posisi standarnya tuh. Dia kalau turun, coba kita sandar terus kita lihat posisinya kalau dinaikin tuh kayak gimana. Hih, ribet amat sih. Ribet. Maksudnya ribet. Kita sandarin di tembok sini. Terus kita udah naik. Jadi segini posisi standarnya kalau naik, agak tinggi, lumayan tinggi. Karena emang sengaja sih. Kalau kemarin terlalu pendek segini jadi kelihatannya kayak gimana gitu. Jadi akhirnya posisinya dinaikin lagi. Cuma ini belum selesai karena ini belum di last flu lagi. Belum di last full dari sini sampai sini, jadi ini baru last titik doang, 1, 2, 3. Harus di last full dulu. Sama ini pernya juga belum dipotong. Jadi nanti lanjut kita ngelas ini lagi, terus potong per, sama mau ngemal itu bracket piringan depan buat yang piringan gede. Sama ini kalau udah beres, udah di las semua, paling nanti nyari apa, pilok samurai, cat samurai, yang cat semprot itu, merek samurai warna hitam dop, terus dipilok biar rapi lagi. Oke, ini udah jadi, ini udah beres semuanya. Udah dilas, pernya udah dipotong. Ini posisi naiknya tuh kayak gini. Sekarang ini tinggal dicat hitam, mau dibuka lagi sih. Terus mau dicat hitam biar bekas-bekas lasnya apa ketutup. Oke, langsung aja kita cat. Oke, jadi ini dia, aduh nggak kelihatan. Ini dia footstepnya. Tadi dicabut tuh. Dicabut kan bisa dilepas. Ini dia las-lasannya, platnya. Tinggal dicat hitam aja sih. Mau dicat hitam ini biar apa ya, agak rapi. Kelihatan jelas nggak sih? Jelas ya. Pokoknya model platnya kayak gini. Buat kalian yang mau bikin, bikin aja. Tinggal diikutin aja bentuknya. Atau kalian mau bikin bentuk sendiri yang menurut kalian lebih kuat, ya silakan. Yang penting mah saya udah kasih tahu cara bikinnya gimana. Jadi ini dihabisin platnya, plat standarnya, yang standar orinya, terus bikin ganjalan per kayak gini, ganjalan per buat pernya. Nah, ini terakhir udah. Sekarang mau dicat dulu. Oh, sama ini bos-bosannya. Ini bos-bosan buat standarnya biar nggak oblak. Jadi dia kayak gini masuknya. Jadi biar standarnya gak oblak aja sih, makanya pakai bos-bosan. Kan biasa kalau nggak pakai bos-bosan standarnya kan goyang. Jadi dibuatin bos-bosan sekalian. Oke, jadi ini udah dicat hitam, tinggal nunggu apa? Nunggu kering. Sama ini sekalian ngecat bracket kaliper. Jadi udah beres ini mah. Itu motornya. Jadi mungkin videonya untuk pasangan standar samping KTM sampai di sini aja. Buat kalian yang mau bikin boleh langsung dicoba. Boleh ngikutin yang saya punya atau bikin bentuk kalian sendiri yang menurut kalian kuat lah pokoknya. Oke? Mungkin next konten apalagi ditunggu aja pokoknya. See you next video.